Sebenarnya kalau di Asia ini wanitanya itu cukup istimewa kerana molek, kecil dan juga cantik seperti Shuaida Arifin. Terutamanya yang memakai baju warna merah lah. Wow. Kalau okay, merah baik. Seri awak tu naik tau lain macam. Apa rahsia tu? Ada pagi-pagi makan apa? Rahsia adalah saya dikelas sebagai wanita petite. Oh. Kalau saya tak tahu selama ni saya ingat awak tinggi. Kalau saya pergi US, saya petite lah. Sebetulnya saya dapat gelaran itu. Okey, faham. Okey, kenapa saya dapat tadi sebut petite ni? Sebab sekarang ini kami nak kongsi pada anda berkenaan fashion untuk wanita golongan petite. Petite itu adalah term perkataan yang digunakan untuk wanita yang bertubuh kecil. Jadi kadang-kadang kita nak cari baju susah sebab pergi shopping mall, pergi pusat beli belah, banyak saiz yang average, saiz biasa, S, M, L. Tapi saya tak kisah kalau awak petite, asalkan awak berjiwa besar. Okey, terima kasih. Okey, untuk bercakap tentang fashion wanita petite ni, kita amat besar hati untuk bersama dengan Ho Kok Leong yang juga merupakan pereka fashion dan juga Gib Idris juga merupakan pereka fashion. Selamat pagi, selamat Hari Natal. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Okey, kita nak cerita tentang petite ni. How petite is petite? Ataupun macam mana kita nak kategorikan wanita itu petite khususnya di Malaysia ni? Biasanya dalam shopping center di Malaysia ni kebanyakan kedai-kedai yang ada sini brand dari overseas. Jadi baju-baju yang dibuat tu mengikut ukuran badan orang asing. Jadi Asia ni susah nak buat baju sebab frame kita kecil. So jadi petite ni biasa kita categorize tu ketinggiannya tak sampai 155 cm. Kira-kiranya petite. Berat badan tidak berat badan around below about 40 kg. Contoh dia 150 cm dalam ketinggian, tapi beratnya contoh mencapai 45-46. Tak sampai 45. Kira dalam kategori petik juga. Baik, jadi pasti ada ciri-ciri tertentu untuk mereka baju untuk golongan wanita petik ini. Mungkin Cik boleh kongsikan kepada kami bagaimana sebenarnya faktor-faktor itu ditentukan untuk mereka baju untuk mereka. Sebenarnya faktor-faktor yang ditentukan tu adalah berdasarkan saiz dan ketinggian mereka lah. Jadi apa yang saya buat dan apa yang Mr. Ho buat juga sekarang ni adalah untuk membantu wanita di Malaysia ni, terutama yang bertubuh kecil dan sederhana. Jadi apa yang kami fokuskan adalah pada saiz yang ketinggian yang bawah 160, iaitu dalam range 150 cm dan 160. Jadi berdasarkan faktor saiz-saiz itulah yang kami ikut dan kami membuat pola sendiri, pola baju sendiri agar memudahkan mereka mengenal pasti saiz mereka. Tapi kebiasaannya mungkin kalau dalam fashion pun untuk pemakaian bagi wanita yang mungkin kecil, rendah dan juga petit ini dikalakkan untuk mungkin memakai skirt yang lebih pendek, yang tidak terlalu panjang ataupun lama. Ini adalah satu misconception actually. Sebab biasanya orang rasa kalau saya nampak tak tinggi, saya nak pakai pendek sikit, nampak tinggi kaki kan. Nampak panjang. Actually ini salah tau. Sebab kalau you skirt tu pendek sikit, you nampak potongan badan atas badan you short dah. So instead of pakai dia pendek, I rasa kita kena naikkan pinggan waist tu. The waist tu, you raise your waist, you nampak kaki you nak panjang. Lepas tu your potongan badan tu nampak tinggi dan kan kurus dan panjang. Macam tu. Potongan untuk mereka yang bertudung, mungkin kita boleh kongsikan kepada kami untuk memastikan mereka kelihatan lebih tinggi dan juga ramping. Kebiasaannya untuk wanita bertudung ni kami pun fokuskan macam apa yang Mr. Wu cakap, tinggikan pinggang dia. Tapi untuk menampakkan mereka lebih ramping, kita mereka boleh juga memadankan dengan jumpsuit. Dengan jumpsuit, dan walaupun dengan jumpsuit tu sendiri memang sebenarnya boleh nampakkan mereka tinggilah. Jadi tak perlu mereka untuk macam rasa takut-takut untuk pakai sebab kita ikut according to size dia. Lagi satu mungkin color pun penting sebab biasanya orang kalau tidak tinggi petit, I nak suggest jangan pakai satu color. Biar dia nampak satu color. Biasa jangan nak pakai color-color campur sebab dia nampak badan dia lagi kecil. Kalau dia pakai satu color, satu bersih punya color, dia nampak lebih berisi lah macam tu. Tapi ada juga yang cuba berkongsi ya, kalau untuk wanita petite untuk nampak lebih tinggi perlu dihadirkan dengan pemakaian kasut tu lebih tinggi. Jadi adakah ini benar sebenarnya atau sebenarnya cara pemakaian baju itu saja sudah boleh menggambarkan seseorang itu kelihatan lebih tinggi sebenarnya tanpa kehadiran kasut tu lebih tinggi?
Okey, sebenarnya cara pemakaian pun perlu dan kasut tumit tinggi pun perlu tapi tidaklah terlalu tinggi. Dalam 4 inci tu cukup memadai. Okey, jangan menyiksa tubuh badan. Betul. Jangan menyiksa tubuh badan tu sendiri. Menyiksa kaki. Yeah. Mungkin kalau kita lihat di hujung-hujung tahun ini ramai akan melaksanakan atau melangsungkan perkahwinan. Baju-baju perkahwinan yang mungkin boleh dipilih oleh wanita yang petit ini, ada yang kata tak boleh pakai baju yang kembang, nampak yang kembang semangkuk nanti. Ya, ini betul. So, ini betul. Kita kena pakai baju ikut potongan badan ke macam mana? Ya, mungkin like straight cut ataupun mermaid ku nampak dia lebih panjang. Okay. Biasanya baju yang kembang-kembang nampak dia lagi tu, lagi sebab ada compare kan, kira perbandingan. Sebab badannya kecil lagi pakai pakaian kembang tu, terus you, mata you ada perbandingan. You nampak badan dia lagi kecil macam tu. Betul, setuju. Okey, dari segi pemilihan tekstur fabric, pasti ada fabric yang tertentu yang sesuai untuk dipakai dan digayakan oleh wanita petit ini. Okey, pada segi pemilihan fabric, saya kebanyakannya saya menggunakan cotton lah. Cotton, lepas tu kebanyakan most of baju yang saya buat semua cotton. Sebab senang. Biasanya kalau dari segi corak untuk perempuan petit, I suggest jangan ada corak pattern yang terlampau besar. Sebab lagilah kita ada dari segi kita nampak dia kan ada segi perbandingan. Kalau corak-corak itu besar, you nampak badan you kecil lagi. So you kena pilih corak-corak yang yang tiny sikit lah. Okey. Kalau untuk pemilihan seluar pula, untuk wanita yang bertubuh seperti ini, bagaimana pemilihan seluar yang sesuai untuk dipakai? Ya, kalau pemilihan seluar pula, kita advise jangan pilih seluar yang terlalu kembang lah. Nanti nampak dia macam lagi besar, macam rendang kan. Jadi kalau boleh saya sarankan ikut dia punya actual size yang seperti mana yang kita buat pola tu lah, kita ikut size wanita Asia. Dari segi seluar yang penting dia punya waistline. Dia mesti tinggi sikit, nampak kaki dia panjang. Yeah. Yang penting ni, cutting dia selagi dia tidak kembang sangat, saya rasa okey. Antara cabaran untuk menghasilkan baju bagi wanita-wanita petit ini, mungkin ada sedikit perubahan yang perlu diadaptasikan bagi pola pakaian tersebut kerana ialah saiz dia lebih kecil daripada saiz yang berada di pasaran. Kalau macam ni, saya rasa ukuran badan tu mestilah accurate. Mesti accurate sangat sebab kita punya Asian potongan badan kita kecil. Jadi macam bahagian ukuran shoulder ni, lengan ni mesti pilih kain yang selesa. Sebab biasanya kita nak fit kan. Kalau fit, you mesti fit to body tapi kain tu mesti selesa. Kalau kain yang keras sangat, you kena longgar. Kalau selagi longgar, you nampak you tak fit. Okay. Itu yang cabaran dia. Kalau yang petit itu mempunyai tubuh badan yang sedikit kurus, mungkin tidak ada pelbagai sangat masalah. Tetapi kalau yang petit dan juga sedikit gempal ataupun sedikit besar tubuhnya itu, bagaimana nak disesuaikan? Ialah nak memakai yang longgar dan tidak terlalu ketat. Jadi apa yang boleh dipilih dan disesuaikan? Okey, kalau macam tu, yang itu dah kira kategori macam plus size sedikit lah. Petit plus size. Petit plus size. Okay. Betul. Dan kita pun menasihatkan agar tak memakai pakaian yang bercorak bercorak yang pelbagai sebab akan nampak dia lebih besar kan. Jadi bila kita guna pakaian yang plain macam color warna-warna pastel macam tu, dia akan nampak kecil. Petit ni memang khas kategori untuk wanita dia. Ada ke lelaki dipanggil petit? Biasa je tidak dipanggil petit lah, tapi untuk small dipanggil size. Comel. Betul ya, comel. Lelaki itulah yang comel. Baik, ini dah sikit sebanyaklah tip-tip yang kita dapat kongsikan ya berkenaan fashion untuk wanita petit. Semoga ini dapat bermanfaat kepada anda. Terima kasih kepada Ho Kok Leong dan juga Jip Idris berkongsi kami berkenaan dengan fashion wanita petit. Okey.